أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدما نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat Isya dan gerakan cinta masjid, hadirin wal hadirat, bersama-sama kita tajrid niat, ya, berniat duduk di majlis ilmu agar mendapat fadilat seperti apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja aku duduk di majlis ilmu ini untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Hikayat itu, ya. Hikayat paling bawah, ya, daripada Ka'bul Akhbar berkata ia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hisabkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya disuruh dengan dia kepada neraka, maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah taala baginya, bagi Jibril, dapatkan olehmu hambaku itu dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, maka aku ampuni baginya. Ini riwayat dari Ka'bul Akhbar. Siapa agaknya Ka'bul Akhbar ni, ya? Nah, ini ditengok nanti di YouTube, ya, karena sudah banyak orang yang menulis tentang orang-orang besar, baik orang-orang besar di bidang tasawuf, di bidang hadis, dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, biar nampak kita, ya. Nanti di akhirat dihisab, dihitunglah setiap orang. Kata Ka'bul Akhbar, naiklah seseorang, diperiksa amal baiknya sedikit daripada amal jahatnya yang lebih banyak. Mahkamah memutuskan campak ke neraka. Karena memang begitu rumusnya, kalau lebih banyak amal kejahatan, misal 10 ton kebaikan, 11 ton kejahatan, macam mana ini? Jalanilah dulu hukuman. Lepas nanti habis hukuman baru boleh masuk. Bawa ke neraka. Namun walaupun mahkamah sudah memutuskan orang ini dimasukkan ke neraka, maka firman Allah kepada petugas, cuba periksa orang tu ada tak duduk pada majlis orang alim di dunia dulu. Kalau ada, aku ampuni dia dengan syafaat orang alim. Duduk di majlis ulama. Maka duduk di majlis ulama itu kita rebut, kita cari, karena itu ada syafaat. Maka bertanya Jibril akan dia, berkata ia, tiada. Tak ada. Orang ni ditengok daftar, tak pernah duduk di majlis ilmu ini, di majlis orang alim, tiada.
Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Tak duduk pun, tak apa. Ada sangkut paut hubungan kebaikannya tak dengan orang alim masa hidup di dunia? Itu perintah Allah kepada petugas. Kalau ada, masih diizinkan orang alim itu memberi syafaat untuk dia. Katanya tiada, diperiksa petugas, tak ada. Tak pernah berhubungan orang ni dengan orang alim. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Hidangan itu apa itu? Hidangan, majlis makan. Tanya orang ni yang lebih banyak dosa daripada amal soleh ni, kalau pernah sekedudukan satu hidangan dengan orang alim, disuruh orang alim tu menolong dia, membagi syafaat. Diperiksa petugas lah. Tak ada. Maka katanya tiada. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Cuba cek tempat tinggalnya dulu di dunia di mana? Ada sekampung tak dia dengan ulama? Jadi sekampung dengan ulama, khabar ini tuan-tuan membagi tahu kita, sekampung saja dengan ulama itu ada syafaat. Berbahagialah kita kalau ada ulama di kampung kita, itu ada syafaat. Sekampung, adakah ia diam pada kampung ulama? Maka katanya tiada. Tak, orang ni tak ada juga, tak ada sekampung sama ulama. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafaqah namanya akan nama orang alim? Cuba periksa orang ni. Ini supaya khabar ini supaya nampak betapa luasnya rahmat Allah itu maksudnya. Cuba periksa orang ni. Nama dia ada tak sama dengan nama orang soleh? Ini pelajaran bagi kita tuan-tuan. Nama tu perlu sama atau meniru nama ulama, nama orang soleh. Tapi ustaz, saya nama saya udah begini, ha, dibikin ayah saya, macam mana ni? Misal tak ada kait mengait nama dia misalnya dengan nama orang soleh. Siapa nama awak? Mick Jagger. Misal. Jadi macam mana ni saya ni? Ganti aja. Walaupun di KTP awak Mick Jagger, tak apa-apa. Sampai itu, datang kepada orang soleh, tuan ganti nama saya dengan nama orang soleh. Mudah-mudahan saya mendapat syafaat orang soleh. Samaituka bima sammaka Allah fulan bin fulan al-Fatihah. Dah, ganti namanya. Tak mesti awak mengganti KTP, susah itu. Ada syafaat satu nama dengan orang soleh. Itu ya. Muafaqah namanya akan nama orang alim. Atau nisbat nasabnya nasab orang alim. Periksa orang ni, kata Allah, ada tak di atas-atas keturunannya nasab? Nasab tu ke atas atau ke bawah? Kan besok kita ni sesudah kiamat kan begitu. Ayah-ayah kita ada ke atas? Anak-anak cucu cicit kita ada ke bawah? Itu disuruh Allah periksa. Ada tak satu-satu yang soleh, yang alim? Itu boleh dipanggil untuk menolong orang yang kekurangan amal soleh, yang tengah di mahkamah. Itu dipanggil. Maka berbahagialah kita kalau ada di atas-atas yang soleh atau unyang-unyang, atau ada di bawah cucu cicit yang soleh-soleh. Itu maksudnya. Maka katanya tiada. Periksa keturunan orang tu, ada tak orang soleh di barisan keturunan? Tak ada, kata petugas. Tak ada. Memang kering betul lah orang tu. Sekampung tak ada, senama tak ada, sekedudukan, sehidangan, apa pun tak ada. Kita lanjut.
firman Allah Subhanahu wa taala, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih akan orang alim? Ini terakhir lah nih. Cuba periksa daftar riwayat hidupnya waktu di dunia dulu. Pernah tak dia menyayangi seseorang yang orang tu penyayang kepada orang alim? Itulah terakhir. Kalau itu pun tak ada, buang je lah ke neraka. Diperiksa, ada, ada. Kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim. Maka katanya, bahkan, ya, itu ada. Pernah dia mengasihi seseorang yang mana orang tu kasih, pengasih dia sama orang soleh. Orang ni pun boleh memberi syafaat. Siapa ini? Tidak ada siapa-siapa ini. Hanya orang ni tabiatnya waktu di dunia suka sama orang soleh-soleh. Sayang sama orang soleh-soleh. Lembut sama orang soleh-soleh. Itu je. Tidak ada siapa-siapa ini. Itu pun diizinkan menjemput orang yang hendak diketok palu masuk neraka. Kita ambil pelajaran penting dari sini. Berbahagialah kita kalau ada salah satu yang di atas tadi. Mulai dari duduk di majlis ilmu, sampai kepada mengasihi majlis itu, sampai kepada berjuang untuk ilmu, sampai kepada mengasihi orang soleh, sampai kepada bertetangga, sekampung, senama dan seterusnya. Maka firman Allah bagi Jibril, ambil olehmu tangannya, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Perintah Allah dah, aku ampuni dia. Karena dia pernah mengasihi orang yang kasih kepada orang soleh. Maka bahwasanya telah aku ampuni baginya dengan sebab demikian itu, wallahu a'lam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadat. Menuntut mencari ilmu itu ibadat. Dan muzakarah akan dia itu tasbih. Apa itu muzakarah? Sesama penuntun ilmu duduk di satu waktu membincangkan ilmu yang mereka dengar, lalu mendengar apa yang difahami si A, si A pun mendengarkan apa yang difahami si B, si B pun begitu juga, atau ramai mereka saling berbincang memahami apa yang mereka dengar. Itu namanya apa? Muzakarah. Bahasa sekarang apa namanya itu? Diskusi. Diskusi. Itu dianggap orang itu bertasbih kepada Allah. Kalau ada orang lepas majlis, mereka bincang-bincang apa yang difahaminya dari uraian guru tadi, mereka sedang bertasbih. Tasbih itu tuan-tuan, sudah disebut Nabi itu ya, ringan di lidah, berat di timbangan. Jangan sepele sama tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asalkan hidup hati menyebutnya, maka itu cahaya. Tasbih itu cahaya. Tasbih, tahlil, tahmid, itu cahaya. Kalau dengan hati yang hidup menyebutnya, itu akan sampai ke 7 lapis langit. Cahaya itu. Maka mereka akan mencatat petugas-petugas itu. Oleh karena itu, kita ini hadirkan hati setiap kali beribadat kepada Allah. Karena yang beribadat, yang disuruh beribadat itu hati. Ruh ini pengikut. Apa ini? Casing, pengikut.
Jadi kalau yang disuruh beribadat itu tak beribadat, ya tidak dicatat, tidak dianggap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kucipta kau wahai jin, wahai manusia, kecuali untuk beribadat kepadaku. Orang kalau tak punya tangan masih bisa soleh tak? Bisa, terhormat bisa. Tak punya kaki masih bisa soleh tak? Masih bisa lagi soleh itu, tak berkaki atau tak bertangan atau tak bertelinga, tak bermata bisa soleh tak? Masih bisa. Masih bisa itu. Tak berambut? Bisa. Silakanlah. Hidung hilang? Masih bisa, bisa soleh. Tapi akal hilang, masih bisa soleh? Tak bisa soleh. Tak bisa itu soleh. Tak berakal. Macam mana nak soleh tak berakal? Tengoklah tepi jalan tu dia. Tak ada orang mengusik, tak ada menghiraukan. Apa yang hilang? Akal. Padahal kakinya masih lengkap itu, tangannya masih lengkap, mata kepala lengkap, tapi akalnya hilang. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat kata Rasulullah, di badanmu itu ada segumpal darah beku. Boleh sebut daging, boleh sebut darah. Mudghah. Apabila dia baik, baik semuanya badanmu itu. Baik di sini, baik ahli syariat, ahli fikih lain, baik ahli tariqat lain. Kalau baik ahli syariat, bagus. Duduknya sopan, cakapnya sopan, pakaiannya sopan, bagus. Itu sudah baiklah tu. Tapi kita tak cukup syariat saja. Allah mewajibkan kita tiga. Wajib menuntut syariat, wajib menuntut hakikat tauhid, dan wajib menuntut tariqat atau tasawuf. Wajib, bukan sunat. Tengah duduk-duduk Rasulullah bersama para sahabat, tahu-tahu datang seorang pemuda yang tak ada seorang pun sahabat ni mengenali, tapi macam akrab betul dengan Nabi. Duduk langsung di samping Nabi, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu Islam. Nabi jawab, Islam ialah bersyahadat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Bagus, betul itu. Orang ni bertanya tapi dia pula bilang betul. Heran sahabat. Baru yang kedua tanya lagi. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagi tahu aku apa iman. Dia bagi tahu Nabi, iman antu'minu billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Apa itu iman? Bagi tahu aku. Oh, iman percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, malaikat, hari kiamat, qadar baik buruk datang dari Allah. Bagus, betul itu. Mungkin heran ini sahabat. Orang ni bertanya tapi membetulkan. Dah tahu dia betul. Kenapa bertanya? Ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu ihsan. Makanya rukun agama itu tiga. Rukun agama berapa? Tiga. Islam, iman, ihsan. Kalau rukun Islam, lima. Kalau rukun iman, enam. Kalau rukun ihsan,
satu je, atau satu atau dua. Ada orang membagi dua jadi dua lah. Kalau sebenarnya satu. Apa itu? Ihsan. Ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu ihsan. Kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah engkau sembah Allah seperti engkau melihat Allah. Walaupun engkau tak dapat melihat Allah, tapi engkau punya keyakinan, punya ma'rifat, punya keyakinan, i'tiqad, bahwa Allah sentiasa melihat engkau. Itulah ihsan. Itulah tasawuf. Itulah tariqat. Dari situlah nanti turun ilmu tariqat. Tariqat artinya apa? Jalan. Karena ini benda halus, maka para ulama yang sukses-sukses kita ikuti. Karena namanya, karena mereka itu tak banyak yang menonjol kesuksesannya, supaya mudah mengingati, namanya itu kita buat sebagai jalan dia. Maka muncullah tariqat Naqsabandiyah, Saziliyah, Khalwatiyah, Munfaridiyah. Ini semuanya menuju kepada apa yang dijawab Nabi. Ya Rasulullah, bagi tahu aku apa itu ihsan. Ihsan, kata Nabi, ialah kau sembah Allah seperti engkau melihat Allah. Walaupun engkau tak pernah melihat Allah, tapi engkau punya ma'rifat yang putus, keyakinan yang menetap bahwa engkau selamanya dilihat Allah. Untuk membikin kita ni selamanya dilihat Allah, perlu ada tahapan-tahapan. Makanya kita dibimbing oleh guru, oleh ulama, oleh mursyid, oleh orang yang dah duluan jalan, dah duluan dia tahu, kita ikutlah. Dibimbingnyalah kita. Maka sentiasalah manusia ini bertariqat dalam fiqih, bertariqat dalam tauhid, bertariqat dalam tasawuf. Dari zaman ke zaman, sejak sepeninggal Nabi. Tariqat kita dalam fiqih apa? Tariqat jalan, mazhab. Sama itu mazhab. Mazhab kita dalam fiqih apa? Syafi'i. Kawan-kawan kita di belahan dunia yang lain, ada yang Hanafi, Hambali, Maliki. Karena keempat itu mu'tabarah ahlus sunnah wal jamaah. Ini tariqat kita, mazhab kita, tempat kita berjalan, yang kita ikut. Biar tak buat jalan sendiri, biar tak nyasar-nyasar. Tariqat kita dalam tauhid, mazhab kita dalam tauhid apa? Ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah. Sebahagian saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, ada yang maturidiyah, ada yang asy'ariyah, ada yang maturidiyah. Kedua-duanya sama. Ada di furu'nya beza sikit saja metod, tapi tujuan sama. Kenapa? Karena orang ni sudah teruji dari zaman ke zaman. Imam Asy'ari atau Maturidi teruji dari zaman ke zaman. Maka jalan yang difahaminya tentang tauhid itu tidak mungkin salah. Kalau salah, berarti batal dalil yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cakap Nabi mustahil batal, tak batal, tak bisa batal. Mayat layat tafiqu ummati ala al-kadhib. Mayoritas ulama itu tak dibikin Allah tersalah. Mayoritas. Kalau di zaman Nabi, sepeninggal Nabi, ulamanya siapa itu?
para sahabat. Mayoritas sahabat itu dijaga Allah itu. Kalau sepeninggal sahabat, ulamanya siapa? Ya tabi'in. Mayoritas tabi'in itu dijaga Allah itu. Tak tersalah. Karena kalau tersalah itu habis agama Allah. Sedangkan penjaga agama Allah adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang menjaganya. Itu dalam jaminan Allah itu di dalam Al-Quran. Berhajat sangat pun orang kafir hendak mengutak-katik agama ini, tidak bisa itu. Untuk sebentar, bisa. Kepada beberapa orang, gelintir orang, bisa. Tapi tak lama itu terbongkar itu. Terbongkar itu. Macam di negeri kita ini, hanya ada beberapa tahun, masuk kaum Khawarij, menawarkan konsepnya, gayanya macam betul. Dan sempat beberapa saat itu anak-anak muda terbius. Karena kalau sepintas nampak memang betul. Macam betul. Apa itu? Kami ini hendak memurnikan agama. Makanya kami mengajak, ayo hafal Quran, baca Quran, hadis. Apa yang kita tengok di situ, itu aja agama. Yang dibuat-buat orang ni penambahan, pengurangan ini membahayakan ini. Sepintas macam mantap nampak ini. Tapi berjalan waktu, Allah kirim hamba-hambanya, para ulama yang menerangkan cara-cara itu bukan cara yang dianut oleh para mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, mayoritas tabi'it, bukan. Tidak ada itu. Tidak pernah sepeninggal Nabi, para ulama tadi di kalangan sahabat, ulama kalangan tabi'in, terus ke bawah ya. Tidak pernah itu memahami, membaca Quran, membaca hadis, lalu mengamalkan agama dari situ. Tidak pernah itu. Yang ada apa? Setiap ayat Al-Quran, setiap potong hadis, itu pemahamannya diikuti dengan dari apa yang difahamkan oleh petinggi kita, orang yang paling baik di antara kita. Kalau di zaman sahabat, yang paling baik dari kalangan sahabat. Kalau di zaman tabi'in, yang paling baik dari kalangan tabi'in. Itu ikutan. Tak boleh membaca-baca sendiri, fahami itulah Islam. Tak ada itu. Tapi hari ini, untuk sementara macam laku itu. Tapi sudah didelete Allah itu. Kalau Anda perhatikan perputaran bumi, zaman ini, saat ini didelete Allah. Caranya macam mana? Dikirimkan Allah arifin. Orang-orang yang berilmu, yang cerdas, yang pintar-pintar untuk membagi tahu. Bukan begitu cara memahami agama, apalagi mengamalkan agama. Caranya macam mana? Mengikut kepada yang sudah berkebolehan, yang sudah bernama. Dalam fikih mengikut kepada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam tauhid mengikut kepada Abu Hasan Al-As'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf, karena tiga tadi rukun agama ya. Tiga rukun agama. Ketiga-tiga ini tak ada yang lebih penting, sama pentingnya. Cuman ada nomor belajar. Nomor satu yang wajib dipelajari apa? Syariat, fikih dulu, jangan terbalik. Nomor dua, tauhid. Nomor tiga, baru nanti tasawuf. Nomor yang ada. Kalau wajibnya, sama ketiganya. Wajib. Nah, umat Islam sepeninggal Nabi memang sentiasa mengikut kepada yang lebih pandai di zaman itu. Dan itu sudah sesuai dengan perintah Al-Quran. Al-Quran suruh begitu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ulama dalam semua perkara yang kamu belum tahu atau tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu itu tadi ya.
Belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut ilmu itu ibadat. Menuntut akan dia itu, maksudnya menuntut ilmu itu ibadat. Dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan membahas daripadanya jihad, yakni seperti perang sabil. Subhanallah. Ada orang yang membahas ilmu itu, dia dikirim Allah pahala setara dengan orang yang mengibar pedang di medan laga. Pahala, pahala. Makanya kalau tak ada perang di negeri ini, inilah menempati jihad fisabilillah, menuntut ilmu ni. Nanti kalau ada perang, kita berhenti mengaji sebentar, perang dulu. Begitu. Ini pengarang kitab ini, waktu ada perang di Thailand, berhenti dulu mengaji. Siapa ini pengarangnya ini? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengaji dari Malaysia ke Sumatera Selatan, mengajarkan agama. Waktu ada perang di Thailand, berhenti dulu mengaji. Ayo ramai-ramai kita. Dia bawa 80 orang pendekarnya dari jamaah-jamaah dari Sumatera, bergabung dengan umat Islam di Thailand. Berhenti dulu mengaji. Kalau tak ada perang di negeri ini, sedang tak ada perang, maka duduk di majlis ilmu, lalu memikirkan macam mana, apa namanya ini, bahasa apanya di sini, mana tadi, dan padanya jihad, yang ini seperti perang fisabilillah, mengajarkan dia bagi orang yang tiada tahu, di atas naik sikit, muzakarah akan dia itu tasbih, dan membahas daripadanya jihad, yang ini seperti perang sabilillah. Membahas tu tuan-tuan begini, ini majlis ilmu ni, sesama pengurus, mereka sentiasa memikirkan macam mana ni pengajian ni kita bikin supaya sampai kepada banyak orang. Itu harus difikirkan itu. Ada banyak orang di sana yang tak tahu dia agama ni. Dia Muslim dari atuk-atuknya, tapi tak ada isi, kosong. Rukun mandi junub pun tak tahu dia. Misal, macam mana kita memikirkannya agar sampai ke dia agama itu. Ini orang ni yang berfikir macam ini, setara dia tengah berjihad fisabilillah di medan laga. Tak perlu berlaga dia, tapi pahalanya sama dengan orang yang berada di medan laga. Pikirkanlah macam mana caranya. Gunakanlah kebaikan media hari ini. Caranya macam mana. Itu yang dia maksud. Dan mengajarkan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Mengajar hari ini, bak kata UAS, tidak mesti dengan suara ya. Membagi tahu, share ke sana, kirim ke sana lagi, menjadi tahu orang yang tak tahu tadinya jadi tahu. Sedekah. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. Si alim sama si jamaah itu berbagi-bagilah 999 rahmat Allah. Biar kita tengok bagaimana berpihaknya Allah kepada al-alim wal-muta'allim. Itu maksud hadis ini. Mengajar dan belajar. Kata Nabi, bagi Allah rahmat itu 1000 rahmat. Tiap hari diturunkan Allah 1000 rahmat. 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. Dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Maksudnya,
orang yang tak terlibat, tak melibatkan dirinya dalam majlis ilmu, dalam kegiatan ilmu, dalam prosesi keilmuan, tak sangkut menyangkut dirinya ke situ, tak kait mengait situ, dia tak masuk di wilayah 999 rahmat Allah, tapi dia masuk di wilayah satu rahmat saja. Itu berbagi-bagi sama orang kafir itu. Semuanya makhluk nih itu, yang satu itu. Apa maksud Nabi bercakap begini? Rahmat tiap hari diturunkan Allah 1999 itu untuk si pengajar ilmu dan si belajar ilmu. Satu rahmat untuk semua makhluk yang tak masuk di mengajar dan belajar ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, tuan-tuan, agar orang tahu bahwa yang masuk dalam kategori mendapat penghormatan Allah baik di dunia maupun di akhirat itu yang menggunakan ilmu Allah. Tapi terhormat kok negara yang tidak muslim, negara yang anti Tuhan, orang-orangnya terhormat, negaranya terbangun baik, misal dalam hati kita pada satu waktu. Jawabannya, itu tidak rahmat. Itu hanya dunia saja. Dunia saja tidak ada kaitan ke akhirat. Itu tidak rahmat. Kalaupun rahmat disebut Nabi sudah, kalau berharga dunia ini di mata Allah sebelah sayap nyamuk, kalau adalah harga dunia ini di mata Allah sebelah sayap nyamuk, maka tidak dibiarkan Allah kaum kafirin hidup di dunia ini. Habis diratakan Allah. Tapi karena tak adanya nilai dunia ini, walau sebelah sayap nyamuk, Allah biarkan. Apa maksud Nabi dalam mencakapkan ini? Maksud Nabi supaya bisa orang beriman menenteramkan jiwanya. Ambillah dunia ini sebanyak keperluanmu. Dan letakkan di tanganmu, jangan letakkan di hatimu. Karena hati itu akan engkau bawa kepada Allah. Tangan tak kau bawa, jadi tanahnya itu letak di tanganmu. Itu ditulis oleh Imam Asy-Syazili. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu sudah faham lagi itu ya. Pakai dunia ini, fasilitas dunia ini pakai, tapi jangan mengubah hati. Jangan mengganggu kita dalam taat kepada Allah. Pakailah. Imam Asy-Syazili. Siapa itu Imam Asy-Syazili? Abul Hasan Asy-Syazili. Pemimpin tariqat Syaziliyah. Waktu mengajar di kota-kota di Mesir, dari masjid ke masjid, pakai kendaraan paling mewah, kalah kendaraan raja. Masa itu kendaraan kuda, tapi kuda kan bertingkat-tingkat harganya. Kudanya kuda yang paling mahal, bajunya paling mahal, jubahnya, sorbannya paling mahal mengajar. Yang diajarkan tasawuf, pelajaran tasawuf. Kalau di kita, kalau yang mengajarkan tasawuf, macam mana itu? Kain sarungnya keriting, sepedanya sirait siregar. Tahu sirait siregar? Sepeda sirait siregar, tahu tak? Tak tahu ya? Itu sepeda sirait siregar. Sirait bekerak itu apanya, apa namanya itu, rantainya itu, jadi berbunyi sirait siregar. Itulah guru tasawuf di kita. Kain pelekatnya keriting, tapi guru tasawuf di Mesir tahun 200 Hijriah tak mewah bajunya, mewah kendaraannya,
mengajarkan, hey kaum muslimin, campakkan dunia, jangan kau ambil dunia, kalaupun ambil, ambil seperlumu sahaja, kalaupun pegang, pegang di tangan, jangan masukkan ke hati, tangan je. Artinya, jangan mengganggu muta'at kepada Allah. Orang yang mencakapkannya itu macam mana? Pakai mobil paling mewah di zaman itu. Zaman itu tak ada mobil, kuda. Kuda paling, ya tapi mobil jugalah itu. Mobil masa itu. Kuda paling mahal. Bajunya, sorbannya paling mahal. Datang menyeletuk murid. Tuan Guru, tanya. Tanya. Bertahun-tahun Tuan Guru ajarkan kami supaya qanaah, bersikap sederhana. Tapi Tuan Guru kami tengok makin hari makin mewah. Macam mana ini Tuan Guru? Kata Tuan Guru, fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Kalau engkau sudah bersihkan hatimu, tidak ada masalah. Tak rosak engkau dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah. Karena nikmat-nikmat Allah ini disuruh Allah ini fahadith, tunjukkan. Tapi tunjuk mensyukuri, bukan tunjuk membanggakan. Macam mana tak membanggakan kalau masih ingin dipuji di dalam? Ingin dipuji, ingin besar, ingin hebat. Boleh tahan juga saya ni, boleh tahan juga di dalam. Itu jangan dulu. Maka selama ini aku ajari kamu bersederhanalah. Dikit-dikitlah. Sederhanalah. Aku ndak apa-apa. Kata siapa? Imam Asy-Syazili, Abu'l Hasan Asy-Syazili, pemimpin tarekat yang di sebelah dunia ni, sebelah utara paling banyak menganut tarekat Syaziliyah. Supaya awak tahu, tengok nanti di YouTube, di mana-mana di dunia ni orang menganut tarekat Asy-Syaziliyah. Tuan-tuan, kembali kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tahu kita ilmu menjadi mahkota di dunia ni dan di akhirat. Tapi ilmu ada pasangannya, kejap lagi di bawah. Sebanyak yang kita tahu, supaya tidak kita termasuk orang yang ingkar dalam ilmu, sebanyak yang kita dah tahu, seluk beluk ilmu ni yang kita dah tahu, pertama begitu tahu, berniat mengamalkannya. Supaya jangan masuk kita di dalam golongan celaan Nabi. Kata Nabi nanti di depan, lebih dahulu masuk neraka orang yang dah tahu satu perkara tapi tak diamalkannya dibanding penyembah berhala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainun mafatihuha as-su'al fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atu sa'il wal 'alim wal mustami'i wal muhibbu lahum. Artinya, ilmu itu beberapa khazanah, beberapa perbendaharaan. Kata Nabi, ilmu itu beberapa lumbung. Ada beberapa lumbung. Anak kunci ilmu itu bertanya. Bertanya. Jadi di majlis ilmu itu diperlukan jamaah itu bertanya. Begitu konsep Nabi. Bertanya. Tapi orang yang bertanya ini pasang niat biar mendapat manfaat. Sengaja aku bertanya. Dalam hati, sengaja aku bertanya karena benda ini aku belum tahu. Satu. Yang kedua,
sengaja kutanyakan masalah ini, padahal aku sudah tahu, tapi aku yakin banyak kawanku yang belum tahu. Aku tanyakan ini. Dua. Yang ketiga, sengaja aku bertanya karena disuruh Nabi bertanya. Pilih itu. Kalau bisa menggabungkan dua tiga, silakan. Jangan yang selain itu. Sengaja aku bertanya biar nampak orang ramai ini bahwa aku pun berisi juga. Ada tak itu? Ada. Satu, jangan. Yang kedua, sengaja aku bertanya di dalam, sengaja aku bertanya, kalau yang pertanyaan yang ini agaknya tak dapat ustaz ni menjawabnya ni. Dua. Itu pun ada juga begitu niatnya. Yang ketiga, sengaja aku bertanya supaya yang lain-lain lah, pokoknya yang sejenis itulah. Itu sejenis itu semuanya, kalaupun anda mendapatkan sesuatu tapi anda sudah terlepas dari golongan yang disebut Nabi tadi karena niatnya sudah salah. Jadi bertanya itu bahagian dari konsep ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu khazain mafatihuha as-su'al. Fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atu as-sa'il wal 'alim wal mustami' wal muhibbu lahum. Waktu tinggal 10 menit lagi. Sesiapa yang nak bertanya berkaitan dengan pengajian atau di luar daripada kajian yang dianggap perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Macam mana? Kalau takut berarti tidur dia tadi. Kan bertanya itu disuruh Nabi. Tapi pasang niat, apa tadi niat pertama? Niat pertama apa tadi kata Nabi? Sengaja aku bertanya karena aku memang tak tahu. Disuruh bertanya kalau tak tahu. Yang kedua, sengaja aku bertanya, aku dah tahu tapi aku yakin banyak kawan-kawan belum tahu, aku tanya. Itu pun disuruh yang macam itu. Yang ketiga, ini kalau di pondok tegak sebelah kaki ni. Yang ketiga, apa tadi? Memang aku nak mengamalkan suruhan Nabi. Ittiba'ur Rasul, mengikut Nabi. Tegak sebelah kaki ni. Baik, silakan. Bapak Ibu, yang nak bertanya silakan. Kalau tak ada saya lanjut. Amin. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wassallim wa barik ala sayidina. Malam ini kami cukup merasa Buya, seluas itu rahmat Allah kepada majelis ilmu, kepada ulama dan kepada orang-orang soleh. Dah dengar kita bersama tu Buya. Namun kita ni, kalau kami yang muda-muda ni Buya, kadang seolah-olah kami itu tak ambil berat, tak ambil pusing pasal itu Buya. Dengan rahmat-rahmat majelis ilmu, kemuliaan ulama, kemuliaan orang soleh. Apakah itu faktor hati kami yang keras Buya? Atau memang Allah itu tak mengendakkan kami berada di suatu majelis ilmu Buya? Jazakallahu khair Buya. Baik. Kata-kata Allah itu tak menghendaki si A, tak menghendaki si B, tak menghendaki penduduk kampung ini, tak menghendaki orang sini mendapat kebajikan. Kata-kata itu semestinya jangan dicakapkan kalau belum terjadi. Yang boleh itu dicakapkan kalau dah terjadi. Sakit anak kita, kita bawa berubat sana sini, mati juga. Allah tak menghendaki anak saya itu sembuh. Itu boleh. Kerana sudah tak sembuh. Sudah apa? Sudah mati. Tak sembuh. Allah tak menghendaki sembuh. Yang belum terjadi, jangan bilang
tak menghendaki, karena di situ masih tergantung pada sifat al-jaizat. Kita tak tahu apakah dikehendaki Allah ini kawan saya ni atau tetangga saya ni ke majlis ilmu atau tidak. Yang tak tahu jangan disebut. Yang disebut apa? Yang disuruh Allah. Yang disuruh Allah pada kita apa? Kita ajak dia, kita bagi tahu dia semampu kita. Dah. Habis itu serahkan kepada Allah. Jadi ajib bi amri mukminin, kata Rasulullah, mengherankan perkara orang beriman itu. Di mana pun diletakkan orang beriman, mereka tetap dapat untung. Anda ingin keluarga atau tetangga ikut mengaji, lalu bikinlah usaha anda. Sudah, sudah dapat untung. Mau ikut, mau tidak ikut dia, anda sudah dapat untung. Bikin usaha, dah. Adapun dia mau atau tak mau, itu tidak kait mengait dengan usaha anda. Usaha anda itu tidak memberi bekas. Itu dalam tauhid kita. Makhluk ini, alam semesta baharu ini tidak memberi bekas. Arti tidak memberi bekas, kalau anda mengajak orang mengaji, maunya atau tidak maunya orang mengaji tidak ada kaitannya dengan ajakan anda. Loh, kalau begitu berhentilah aku mengajak, tak payah aku mengajak. Itu perintah Allah kepada anda. Maka di dalam pelajaran tauhid, di dalam Aqidatun Najin yang kita baca malam Kamis di Masjid Agung, ada satu bab khusus di situ, bab amar wal iradat. Nanti dibuka di rumah. Ada Aqidatun Najin di rumah tak? Terjemah ada tak? Yang tulis Latin? Tak ada? Cari yang ada. Di situ ada babnya sudah tersedia. Tinggal mudah. Kalau yang Arab Melayu itu belum ada babnya. Jadi kesulitan nanti anda mencarinya. Tengok di situ babnya. Aqidatun Najin itu. Bab amar dan iradat. Perintah dan kehendak. Lain perintah Allah, lain kehendak Allah. Kedua-duanya itu milik Allah. Tidak ada itu saling menyentuh. Lain-lain. Perintah Allah, lain. Kehendak Allah, lain. Tengok. Abu Jahal beriman tak? Tidak. Abu Bakar beriman tak? Beriman. Kedua abu ni didakwahi Nabi ni, diajak ini masuk Islam. Abu Bakar diajak, Abu Jahal diajak. Tapi Abu Jahal tak mau, Abu Bakar mau. Mengajak, Nabi mengajak tu, itu amar, perintah Allah itu ke Nabi, dijalankan Nabi. Iradat, kehendak, kehendak Allah. Dikehendaki Allah Abu Bakar beriman, makanya beriman. Abu Lahab, Abu Jahal tak dikehendaki Allah, makanya macam mana pun ngajaknya tak mau. Takkan mau. Jadi berimannya Abu Bakar dengan tidak berimannya Abu Jahal, apa hubungan hubungannya dengan Rasulullah? Tak ada. Rasulullah hanya menjalankan tugas. Mereka beriman ni, yang ini memang dicatat Allah ini di Lauhul Mahfuz beriman. Berimanlah. Yang Abu Lahab tak dicatat di Lauhul Mahfuz, tak beriman. Jalankan itu kepada semua perkara. Ketika ada peluang anda mengajak kawan mengaji, ajak aja. Berapa orang itu yang mau, itu serahkan kepada Allah. Jangan pening pala tentang hasilnya. Begitu letihnya aku mengajak dengan cara ini. Yang datang cuma segini, berhenti je lah kita. Tak ada hubungannya itu. Jalan aja. Yang awak mengajak tu, itu perintah Allah pada awak. Yang orang mau datang tu, itu catatan Allah pada mereka. Tak ada kaitan itu. Sama dengan bikin kepada semua. Semua. Makanya penting bab itu. Pengarang kitab meletak khusus satu bab. Apa tadi nama babnya? Bab amar dan iradat. Amar Allah dan iradat Allah.
baca satu bab itu nampak, oh, tak ada kaitan. Makan, ngelak-luk, lak-luk, lak-luk, tadinya lapar, sekarang jadi kenyang. Apa kaitan makan dengan kenyang? Tidak ada. Hanya di situ Allah bikin hukum adat. Berulang-ulang. Adat artinya berulang-ulang. Bukan adat istiadat. Adat istiadat itulah pakai tanjak. Ini adat bahasa Arab. Adat artinya adada, berulang-ulang. Dibikin Allah kejadian berulang-ulang. Apa itu? Bersamaan dengan orang masukkan nasi ke dalam perutnya, dijatuhkan Allah rasa kenyang. Orang yang jahil tak mengenal Allah, dikiranya nasi itu bikin kenyang. Makanya karena takut kelaparan, bunuh-bunuhan mau cari nasi. Atau melakukan pekerjaan hina mau supaya dapat nasi. Karena dia tahu nasi itu yang bikin kenyang. Padahal orang beriman tak. Nasi itu menjalankan perintah. Diperintah Allah makan, jalankan makan. Kenyang datang dari mana? Dari Allah, bukan dari nasi. Tapi Ustaz, kalau saya tak masukkan ke sini nasi, tak kenyang-kenyang. Adat. Apa tadi arti adat? Hukum yang berulang-ulang dibikin Allah. Begitu awak memasukkan nasi, dijatuhkan Allah rasa kenyang. Orang yang tak kenal Allah, dikiranya itulah yang bikin kenyang. Tapi orang yang mengenal Allah, tak. Wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Bersendiri Allah dalam mengurusi alam semesta. Jadi, jangan berhenti ya. Lain bab itu. Baik. Next. Habis. Atau waktunya habis sudah? 4 minit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, ingin bertanya tentang wali yang menizub. Wah. Di Buya bilang tadi kan orang yang soleh kalau udah enggak punya akal enggak bisa soleh. Tapi wali-wali yang majzub ini diceritakan ulama ialah wali-wali yang soleh. Yang gimana tu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali yang majzub itu takhasus, khususan itu spesialis. Tidak masuk dalam hitungan umum itu. Jadi kita tahu seorang wali itu, seorang itu wali dari beberapa ciri kewalian sebelumnya. Memang dia orang soleh, orang alim, soleh. Tahu-tahu klub diangkat Allah ruhnya. Jadilah dia menyalahi syariat. Tapi tidak bisa dihukumi dia dengan hukum syariat. Karena tidak mukallaf. Yang mukallaf itu kan yang masih di situ akalnya. Baru wajib dia sembahyang, wajib puasa, wajib zakat. Tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh membuka aurat, tak boleh. Tapi kalau akal tak ada, wajib tak? Tak wajib. Tengok kanak-kanak yang belum ada akal tu. Tak wajib. Atau orang yang sudah pikun, tua renta, apa kewajibannya? Tak ada. Mau solat, solat dia. Tak solat, tak apa-apa. Majzub, diangkat Allah sadarnya, sehingga jadilah dia menyalahi syariat. Tapi walaupun menyalahi syariat, salah satu tandanya kalau dia wali, dijaga Allahnya itu, dia tidak akan mengerjakan yang menghinakan itu, dah. Yang menghinakan dalam syariat, dah.
Kalau memang dia wali yang majzub, dijaga Allah itu. Hanya tidak bisa diambil ilmu, dijadikan guru, yang tidak bisa. Karena dia tadinya di dalam heningnya mencintai Allah, lalu Allah tarik, kluk. Jadi dia hukum waktu ditarik itu. Hukum apa? Dia waktu apa tadi ditarik? Waktu muraqabah ma'allah. Waktu hening, muraqabah, berhadap-hadapan dengan Allah. Maka hukum dia hukum waktu itu. Maka majzub. Tetap kita hormatkan, kita muliakan, kita tinggikan, kita jaga, kita pelihara, tapi tak kita ambil syariat dari dia. Karena dia bukan ahli syariat lagi. Dicabut Allah. Nanti ada waktunya dikembalikan Allah? Ada. Atau ada tidak dikembalikan Allah sampai dia akhir hayatnya. Jadi majzub artinya wali yang tetap dimuliakan, dihormatkan, tapi tidak diperguru, tidak diambil ajarannya. Faham ya? Banyak wali majzub dari zaman ke zaman, selalu ada wali majzub, tapi tidak diambil syariat dari dia. Baik, habis. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, kita simpulkan bab ini menghantarkan informasi kepada kita beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang hadis kursi tadi di pangkal, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi tahu bahwa sekedudukan saja pun dengan orang yang cinta kepada orang alim bisa memberi syafaat. Apa yang anda fikirkan di situ? Jawabannya, Allah menurunkan rahmat yang besar dalam ilmu dan majlis ilmu, serta orang yang berilmu, serta orang yang membela ilmu, mengasihi ilmu. Itu hikmahnya. Itu artinya amat banyak diletak Allah media di alam semesta untuk mendapat lindungan Allah di akhirat. Itulah. Hingga di sebelah rumah kita, kalau pencinta orang yang kasih kepada ilmu saja, itu punya fadilat. Apalagi kita mampu langsung bergelut dengan dunia ilmu. Subhanallah. Jadi bab ini mengajak kita, ilmu dan dunianya, majlisnya, serta segala yang berkaitan dengan dia disengajakan Allah, didekatkan ke kita supaya mengambil bahagian kita di dalamnya. Itulah maksud daripada bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, ya azim, ya ghafur, ya wadud, Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma, Rabbana allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlina. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أكبر.